Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Rudityo. Nah guys, kali ini aku mau jalan-jalan ke Monas guys, tapi hari ini aku mau cobain naik busway karena udah lama juga nih aku nggak naik busway dan kayaknya seru juga kalau kita ke Monas sambil naik busway. Kira-kira seperti apa keseruannya? Kalian harus tonton videonya sampai habis ya guys. Nah ini kita nunggu busway-nya dulu ya. Kalau ke Monas naik ini bisa? Transit? Transit di Harmoni paling. Harmoni? Iya. Sini bisa ya? Bisa. Oke. Ini aku nanti transit di Jelambar ya guys. Aku udah lama baru naik busway lagi guys, jadi agak kagok. Tadi saya duduknya di tempat yang khusus untuk perempuan karena saya nggak tahu, jadi ya nggak apa-apa lah ya. Dan sekarang kita transit di Jelambar. Kita mau transit di Jelambar, nanti nyambung lagi ke Harmoni. Oh, turun di sini ya, bakal aja. Turun sini. Lanjut nomor 3 bisa nomor 8 bisa. Dari nanti Harmoni nanti turunnya di. Dari Harmoni ya. Makasih ya. Ini aku turun di halte Jelambar, guys. Jangan sampai salah lagi. Oh, dari sini. Kita kurang beruntung, ternyata setiap hari Senin itu Monasnya tutup dan salah aku juga nggak ngecek dulu dan mungkin
lain waktu kita bisa kesini lagi, dan sekarang kita hanya jalan-jalan di sekitar sini aja ya guys. Dan di sini juga banyak tuh rombongan ibu-ibu anak sekolah yang pada nggak bisa masuk guys, jadi mereka hanya foto-foto di depan aja tuh. Nah ini kalian bisa naik bus tingkat gratis guys keliling Jakarta. Jadi kalian kalau mau naik bisa dari halte Irti. Cuma nanti ngantri di sini kalian. Ya, jadi harus ngantri dulu. Karena ini lagi liburan sekolah, jadi ramai banget nih anak-anak sekolah. Nanti kalau momennya pas, kita cobain naik di sini aja. Tapi sekarang kayaknya enggak, karena lagi ramai banget. Nah, kita masuk ke dalam sini aja. Di sini banyak kulineran. Nah, sini ya. Kalau kalian bawa mobil, kalian bisa parkir di sana. Nah, kalau kita yang pejalan kaki, kita bisa ke sini. Oke. Di depan sana itu banyak yang jual makanan juga kok guys, jadi biar nggak sia-sia kita kuliner di sini aja ya guys, untuk ke Monasnya nanti bisa next time. Yuk kita lihat-lihat ada makanan apa yang bisa kita makan. Ini banyak souvenir juga jualan. Lama-lama. Hari ini tuh banyak banget anak-anak. Sekarang tuh lagi liburan sekolah, jadi mereka pada di sini. Kita lewatin mereka dulu aja. Jual makanan. Nah di sini nih banyak banget yang jual makanannya. Nah ini dia Cafe Lenggang Jakarta guys. Kita kesini dulu ya. Mau makan apa guys? Oh, ada nasi uduk. Ada nasi uduk, ada soto, ada ketupat, sayur. Di sini banyak banget yang jual ayam goreng. Di sini ada yang kremes. Kenapa ya? Ada bakso gado-gado. Kenapa ya, guys? Di sini juga ada sana. Lihat-lihat dulu yang serak apa ya. Ini ada stik celayang soto.
Ini baju-baju, guys. Hai guys, hari ini aku cobain ini aja. Air kelapa. Kelapanya udah tua. Nggak terlalu segar karena udah tua. Dan sekarang aku lagi mau nungguin ketoprak. Kelapanya udah tua, guys. Sambil nunggu topraknya jadi, kita makanin dulu ya. Tadi di sana ramai banget, jadi aku cari di sini aja yang sepi. Berisik kan di sana. Nah, ini makanan aku udah datang, guys. Kita makan ketoprak. Kasih. Tadi aku pesan pedes, tapi ini nggak pedes. Karena hari ini Monasnya tutup, kita makan-makan aja ya, guys. Lumayan ya untuk makanan di tempat wisata, biasanya kan abal-abal. Oke guys, sampai di sini dulu videonya, nanti kita lanjut di kesempatan berikutnya. Dan hari ini Zong, Monasnya tutup, jadi kita nggak bisa masuk. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Nanti kita lanjut di jalan-jalan berikutnya ya guys. See you.